live streamingnya. Berarti sampean nanti nyoba Di live streamingnya. Live streaming saya. Iya, ini lagi. Saya. Nah, ini udah. Udah. Okay. Halo. Ini pakai email akun saya. Halo, pakai akun dong. Iya, maksudnya ini saya lihat lebih. Caranya berarti biaya. Halo, pakai akun dong. Kau pindahin dong. Coba gimana? Caranya berarti biaya. Apa? Ini maksud akunnya. Oh, ini di live saya, Mr. Fu. Kita nyoba nih. Coba deh. Mas Luhung buka di ini enggak? Itu tuh sudah masuk. Oke, gitu kan geraknya. Iya, geraknya tapi dia dilanjut ya. Sekarang berarti saya subscribe ya sambil ini ya. Nah ya kan, dia ada jedanya, jadi nggak langsung live beneran live gitu nggak? Oke, sekarang kita masuk ke Zoom asli ya. Nah ini, ini coba sampean buka yang itu, buka YouTube saya coba. Oke, sorry ini ceritanya tadi kita percobaan ya. Oh, dimatiin ya berarti ya. How do you think? Tak matiin ya kali ya. Itu akun saya ini. Terus saya. Apa sih nama channel itu tadi? Mr. Fu. Mr. Fu, BIC. Gabung. Enggak masuk kah? Duh. Ini lagi live kan. Nah dari sini tinggal share linknya. Mana cara sharenya? Dari akun ini. Ini lagi live. Ya, kita coba ya. Oke, well alhamdulillah ceritanya para ini. Selamat subscribe, apa kabar? Oke, kita live sekarang. Menikmati night speaking dengan nuansa baru. Ya, jadi inilah power dari sinergi. Mas Randy mana? Coba kalau sama on cam, jadinya gimana? Dua orang mungkin. Aku sama tahu satu orang ada yang lagi YouTube-an. Oke okay, guys, selamat menikmati Mr. Fu Zoom business meeting ya. Well, kayaknya nanti malam akan bakal ada night speaking dan kenapa enggak reuni kemarin gini ya? Iya, belum ketahuan. Telat. Bener harusnya kemarin. Iya, oke deh, sorry guys. Ini ceritanya. Ngapain semuanya HP panjang gitu. Lah iya, kalau begini kan sekali ini bisa banyak dah. Langsung jalan aja. Ya. Berarti memang harus dua layar ya? Dua layar. Untuk satu ini. Ketika. Oke guys, siap. Oke. Jelas teman. Ya, jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas enggak sih? Kelihatan kualitas full HD. HP ya, full HD ya? Oke, jadi teman-teman yang belum bisa ikut berarti anak-anak bisa tetap bisa lihat ya kan? Bisa umum. Link ya ke alumni-alumni juga. Mancul. Siap. Ini bisa langsung kan enggak sih? View stream on YouTube apa copy stream link gini? Copy stream. Nanti itu jadi linknya. Kalau itu view itu kayaknya ini deh, ngelihatnya apa namanya kayak ini nanti di YouTube itu kelihatannya kayak mana gitu. Gimana? Kalau yang view itu. Coba ya kita lihat ya. Nah kan. Ya, ngelihatnya apa namanya kayak ini nanti di YouTube itu kelihatannya kayak mana gitu.
Jadi gimana Imar? Doa ya kita kajian. Melihatnya apa namanya kayak ini nanti di YouTube itu kelihatannya kayak mana gitu. Jadi gimana? Oh my god. Oke, sekarang kita coba lihat ini. Kalau pengen lihat komennya anak-anak gimana ya? Iya, seru dari YouTube. Dari sini. Ya. Biasanya kan kalau streaming dua layar, satu buat lihat komen di YouTube-nya sama lihat aplikasi streaming, satu buat ngobrol. Gitu. Jadi kalau satu layar bolak-balik. Mungkin satu dimatiin itu. Kali ya, suaranya dimatiin biar enggak ganggu sini ya. Iya. Coba ya enggak sih? Ini cuma buat penonton kan. Video ini mah. Enggak berarti pengen tahu coba ya. Tapi pengen tahu mesinnya ngecat gitu kan. Tampil gitu. Hey guys, ini hari ini malam ini kita akan buat breakout room. Oh, gitu. Kita akan buat Mas nah ini lah Mas dulu maksudnya breakout room. Jadi dua gitu ya. Berarti ada Randy satu. Gitu. Ah ini Hung. No. Make a cost house apa? Co-host. You know what I mean? Berarti kan nanti untuk ini, apa channelnya? Kalau anak-anak nanti kan bisa, misalnya yang LA, sama nanti ngomongin acara ya. Sebenarnya besok sih acaranya, cuma pengen apa ya? Kalau kemalaman kan? Enggak, maksudnya dari room aja. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak bang, gitu. Hanya nah, nanti Melo ini nanti coba di. Jadi nanti kan bisa nak make co-host nih misalnya. Host. Yes. Jadi sampean statusnya adalah co-host. Bisa enggak ya tapi di sini? Tapi kalau di sini enggak. Tapi ada co-host-nya bisa lagi, Cek. Ada bisa co-host. Tulisannya co-host. Iya. Di partisipannya. Coba ya Ren, tak jadikan co-host Ren. Ya berarti ini kayak bisa sampean bisa punya hak akses untuk misalnya nanti alam ini. Eh you come on aktif kalau enggak kamu tak rename gitu. Apa Kak Rim itu punya hak itu. Nah, kamu udah masuk pause ya? Udah semua. Udah. Oke, ini gitu. Sebenarnya untuk acaranya tadi bisa diganti enggak ya? Guys, coba deh sampean lihat tadi komen-komen tadi. Lihat. Oh, komen di YouTube. Ya, coba lihat. Heeh. Ini paling komen masuk dari sini. Ini pakai akun saya. Hai gitu. Kak Keto ya. Breakout room. Nah nanti ini kita bisa nambahin polling sih. Saya tadi yang belum ketemu tuh polling loh. Kita bisa buat polling. Mana ya polling? Stop video security. Partisipan. Ya guys, ini lagi belajar ceritanya. Breakout room-nya begini. Ada option. Move all partisipan. Allow participant to return to the main session. Automatically after 30 minutes. Berarti kalau nggak diaktifkan, berarti kan dia nggak ngaruh ya? Nggak sih? Saja. Gila. Breakout rooms close automatically after. Ini kan baru beraktif kalau begini, ya nggak sih? Iya, belum. Kalau misalnya, kalau gini berarti kan dia nggak? Belum. Iya nggak sih? Iya. Nanti kalau itu udah di... Counting down-nya boleh masalah. Ya itu set counting time. Oke, okay, berarti chat-nya detik baru. Open all room nanti main broadcast sendiri. Option-nya recreate
All assassin room will be replaced. Oh, gitu. Saya. Coba mengaktifkan, buka lain di Google. Mengaktifkan polling. Cara mengaktifkan polling di breakout di Zoom. Kan udah tak aktif tadi ya pollingnya ya. Polling. Salah polling. Nanti mau masukkan polling. Reaction apa? Administratornya udah. Ini kan berarti memudahkan, kita akan banyak opsi untuk share deh ya. Berarti nanti di YouTube itu akankah langsung ke save gitu? Coba polling. Jadi di Taskmaster tuh ada pollingnya. Ternyata bener dong, ketika ngomong gini emang ternyata ini ya, apa sini? Nanti hasilnya kan yang ini yang terjadi. Jadi dia nggak bakalan muncul. Main dari YouTube ya nih? Apa ya, versi ya. Zoom ya? Okay, itu pengaturannya di mana itu bro? Ah. Terus? Ini pas buka ini. Option. Advanced option. Ya. Itu di awal itu, berarti sebelum ini ya, sebelum mengkrit. Paling for something. Coba kita langsung tak cek ya. Kita share screen aja deh. Jadi kita lagi belajar ya teman-teman ini. Ini kelihatan semua. Berarti kita bisa. Oh, ini tuh caranya. Di mana polling-nya? Caranya gimana tadi? Coba. Pusing. Ada polling. Ini kok langsung ada? Iya, pengaturannya itu maksudnya di mana itu? Hanya pelan-pelan aja. Polling, nah ya. Creating polling. Meeting management, scroll. Zoom.com ya, sebentar ya, sebentar. Iya. .us. Ini terus mana tadi? Guys, ini ceritanya saya sedang tak praktek ya. Stalking mana ya? Apa tadi? My account. Pas udah di dalam. Coba akun langsung ke akun saya ini, ya guys, akun saya terus masuk ke di sini di meeting kan? Di meeting. Okay, well. Terus ada di sini upcoming. Upcoming sudah ada nih virtual. Nah, terus dari sini belum. Virtual arah meeting. Start. Oh, nanti kalau udah di
Iko langsung cari ini. Jadi kalau udah dimulai start langsung ada tanda polling. Tanda pollingnya tadi mana maksudnya? Udah. Settingnya loh, maksudnya settingan polling. Let's see deh. Wait. Setting gak sih? Automatically mute all participants when they join the meeting. Host controls. Ini bagus gak nih? Fung. Bisa jadi sih. Tapi itu bisa kok di sini, sir. Maksudnya automatic dari sini. Nanti ini, nah dia kan udah ada. Current and new participants will be mute. Udah ada. Jadi maksudnya. Masa udah? In meeting, coba deh. Itu juga bisa sih. Terus chat udah ya, private. Chat file transfer, oke. Okay. Co-host, nah ini polling ada nih. Iya, udah itu. Nah. Go to meeting page. Hmm? Click on schedule meeting. If not, schedule one. Ya, yeah, harus di schedule-in ya. Call option. Kan dari schedule-in. Meeting management page-nya di mana sih? Schedule meeting ya. Di gini doang. Ini nih coba. Schedule meeting. My meeting ada loh sudah. Terus apa ya tadi? Habis meeting. Apa schedule? Poll. Ada poll ini. Udah setelah atur jadwal, langsung buka ini. Ya berarti, ini ya, kayak bikin ini baru ya. Bikin meeting baru. Kan dia ini ya, sudah ya. Meeting kan udah. Ini udah. Berarti dia meeting ini ya. Meeting. Nah ini udah ada upcoming. Ini. Enable join. Yes, ini nih, Paul. You have not. Oh, yes, we can do it. Kita kalau ini di schedule-nya. Insert one. Oh, gitu. Jadi kayak sebelum meeting-nya itu dikasih polling. Buat apaan sih ini? Nah, polling-nya ini artinya nanti sambil bisa enggak ya dia? Mas Wid. Ini perlu tahu nih. Nah itu kalau untuk subscriber sebenarnya bagus loh. Kalau live gitu. Sambil kita ingetin, halo guys. Coba mas, YouTube-nya tadi kasih tahu misalnya. YouTube. Mas Wid. Ini saya menemukan YouTube. Nah ini nih, coba nih. Nah nih. Jadi ketika saya nge-zoom. Langsung live. YouTube live zoom ke transfer langsung live YouTube. Iya bang. Nah ini. Oh bagus, harusnya tadi ya saya ngajar. Aku makanya pas belum. Harusnya dari reuni. Harusnya. Lo reuni kan sudah masuk. Iya. Harusnya begini sehingga mereka yang nggak yang daftar nggak daftar bisa lewat YouTube gini. Oh gitu. Kemarin kan pas live streaming di YouTube mah itu liatin behind-nya doang. Kalau ini langsung sama aplikasi. Tuh, itu mereka ngechat-ngechat di sini. Sehingga kita enggak dua HP gitu. Caranya gimana itu zoom-nya? Kayaknya aduh, Westa. Ini saya ilmu bisa ya, saya. Bisa, ini ilmu baru gitu. Sehingga kita enggak HP. Enter apa ya, title of this poll. Kayaknya aduh, Westa. Ini saya, ilmu bisa ya, saya. Bisa.
Udah. Tapi emang agak kejeda. Obrolannya. Enggak masalah. Tapi langsung ke save enggak? Ya nanti bisa direkam tuh ini. Gak tahu biasanya ini, ada. Coba ya. Ah? Main. Single choice multiple. Oh, no. No, no. No. Tekan 1% ini Cak Jajal kita matikan ya, Om ya. Apakah nanti dia ke save gitu ya? Kalau yang kemarin reunian kan ini toh, saya matiin YouTube-nya tuh langsung dia nge-save sendiri, maka sampai 400 berapa orang yang nonton gitu. Live streaming-nya. Heeh, ada. Uh-uh. Kita bisa sih otomatis ya. Bisa langsung ya. Masuk situ. Kita coba kita matikan ya. Lagi. Setting-setting lagi itu loh. Coba kita matikan di sini. Om Randy kau. Gaya. Gaya Bang Gila. Om Randy lagi lah. Luhung minggir. Ini bang. Saya matikan coba ya. Berarti Haril tuh, Sir. Haril patepan. Aneka keren karena gua keren jeng 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 gibung gibung gibung. Live stop live streaming gitu ya.